Apa itu pasrah hati? Intinya begini, dalam ibadah, dalam mencari rezeki, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita jalan menuju ke masjid, saat kita berjalan mencari nafkah, saat kita di mana saja berada, hati kita selalu merasa tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Terwujud benar-benar la haula wala quwata illa billah. Dan pasrah yang tertinggi adalah pasrah kalbu. Istilah lain, tawakal yang tertinggi tawakal. Maksudnya apa tawakal kalbu? Saat kita keluar rumah, doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan cukup tinggi, ucapan cukup sempurna. Tinggal apa? Ucapan lidah sudah baik, tinggal hati. Jangan sampai pas kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam hati masih merasa alhamdulillah saya sehat, masih muda, saya bisa berlaku sesuatu. Ini bicara sama siapa? Sama hati. Yang seharusnya memantapkan ucapan ini, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bukan hanya lidah yang mengucapkan, tapi hati juga ikut mengucapkannya. Pasrah total lahir batin, Allah segalanya. Kun fayakun. Begitu anda keluar, membawa doa keluar rumah, anda merasa, ya Allah, memang saya sudah berikhtiar berdoa, tapi segalanya di tanganmu ya Allah. Pasrah. Dengan yakin, saya kemana saja pergi, akan Allah menjadikan hati saya hari ini puas. Puas iman, mendapat rizki dan kecukupan, dan senantiasa diterima segala amal dan perjuangan.